Baik, ini problem ini ya, bagus. Jadi ada makam yang berbayar. Iya, makam berbayar. Kita juga berbayar kok. Semua orang ada apa istilahnya infak makam itu. Itu bukan beli tanah loh sebenarnya. Tapi gini, silakan ditanyakan kepada pengurus makam. Jika dengan membayar itu lalu posisi pengaturan makam tidak merugikan pihak yang lain, maka tidak ada masalah, boleh ngicing itu, tapi tidak merugikan. Tapi tidak mungkin ya tidak merugikan, kan suatu ketika mesti entek, walaupun dibayar nego sesuai tambah-tambah kan habis, mosok dimakamkan dengan berdiri, tidak mungkin kan. Jadi baik, itu salah satu yang kemungkinan bisa menjadi alasan untuk tetap ngicing, tapi lebih aman, lebih aman tidak dikicing. Penyelenggara kalau pernah jelas baru saja haji kan di Mekah, Madinah, tidak ada yang dikicing. Semua tidak ada, bahkan maisan pun hanya batu ditumpuk itu aja.